Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Good Money ID, para shaimin dan shaimat, kita berjumpa kembali dalam acara Meretas Hati di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Dalam mengarungi kehidupan kita, kita mendapatkan petunjuk Allah. Terutama mencari nafkah agar kita Allah tunjukkan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Hampir semua orang suatu ketika datang pertanyaan kepada saya, "Ustaz, saya kok sudah amalkan berbagai macam amalan, sudah banyak baca Quran, sholat tiap malam, sholat duha, banyak sedekah, tapi kok ya nggak jadi kaya-kaya terus, Ustaz?" Nah, ketika kita berbicara soal kekayaan, kita meminta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat prinsipnya Allah Maha Kaya. Namun pula, berapa banyak pula orang yang terlalu ingin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika Allah bentangkan semua rizkinya kepada hamba-Nya, belum tentu ada kebaikan di dalamnya. Bisa jadi berbentuk cobaan oleh Allah. Bisa jadi azab dari Allah yang kita kenal dengan istidraj. Maka Allah kemudian berfirman dalam surah Asy-Syura ayat ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi. Andaikan Allah membentangkan rizki kepada semua hamba-Nya, labaghaw fil ardi. Bisa jadi orang-orang itu, hamba-hamba itu akan berbuat kezaliman, kufur akan nikmat Allah, membuat kerusakan dengan hartanya, digdaya, diktator, bos, merasa paling benar, merasa paling besar, menindas yang kecil. Walaki yunazzilu biqadri ma yasha. Tapi Allah hanya menurunkan rizkinya sesuai dengan kadar manusia. Ada yang miskin, tiba-tiba diberikan harta nomplok, diberikan harta yang tiba-tiba kaget, sehingga lupa akan bersyukur, kufur jadinya. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Siapapun yang bersyukur pasti Allah akan berikan rizki yang terus menerus. Wala in kafartum, tapi ingat ancaman Allah kalau kufur. Wala in kafartum, pasti Allah akan berikan azab yang amat pedih. Ada juga kebalikan ketika mereka kemudian dalam keadaan susah, keadaan gelap, kurang harta, Allah kemudian berikan rahmat-Nya, Allah kemudian berikan rizkinya, sehingga dia menjadi orang yang sukses karena niatnya lillahi ta'ala. Ingat para sahabat Rasulullah bagaimana memperjuangkan kehidupan, hijrah dari Mekah ke Madinah nol besar, tidak mau memberikan, tidak mau mengharapkan pemberian dari siapapun, hanya dari Allah Subhanahu wa taala, berbekal keimanan, berbekal ketakwaan, rizki Allah datang dengan sendirinya. Tidak ada cerita gulung tikar. Semua yang diinginkan Allah berikan, tapi dengan catatan apapun yang dikeluarkan di jalan Allah pasti Allah berikan kebaikan. Maka pemirsa, satu kata yang bisa kita lakukan, yang bisa kita renungkan, al-faqru masyaqqah fid dunya. Kefakiran itu memang berat di dunia. Wa masarratun fil akhirah, dan menjadi kebahagiaan di akhirat. Kekayaan tidak harus mesti dengan harta. Harta yang banyak boleh, bahkan memang dianjurkan, al-yadul ulya khairum minal yadis syufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mari bersama-sama yang kaya membantu yang miskin tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kebahagiaan di selain hidup kehidupan. Carilah harta dengan sebaik-baiknya. Menjadilah orang yang kaya dan dermawan.
rahimallahum ro'an, Allah sangat cinta sayang kepada siapa? Imro'an samhan idza ba'a, kalau dia menjual hartanya, menjual barang dagangannya, ada kedermawanan, ada toleransi. Wa idhashtara, dan kalau dia membeli. Wa idhaqtada, wa idhaqada waqtada, kalaupun dia memberikan ketentuan. Semoga Allah angkat derajat kita, baik dari sisi keimanan kita, ketakwaan kita, dan juga amal ibadah kita. Dan kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rizki yang berlimpah, sehingga dengan rizki itu kita mampu mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Wa anfiku fi sabilillah, berinfak, bersedekah, berwakaf, berzakat, membantu sesama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang kaya, baik kaya materi maupun kaya hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.